أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سهل. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustaz Abu Lais, insya-Allah kami nak berkongsi kepada tuan-tuan puan-puan yang disayangi Allah, dikasihi para nabi, tentang fadilat Ramadan. Betul Ustaz eh? Dan juga fadilat Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Syahrul Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebelum kita bermula, saya kenalkan diri dulu. Okey, saya Ustaz Mutawif Saifullah Afendi, ataupun dikenali sebagai Saifullah Afendi. Dan terima kasih kepada yang sudi like dan juga follow saya selama ni notification. Sila pergi ke link saya, see first eh. Pergi follow dan klik see first supaya sentiasa saya berada di atas bila saya muncul di live. Ya, yeah, start kenalkan diri Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya nama saya Muhammad Abu Al-Lais bin Muhammad Nizamuddin. Jadi saya rakan setugas bersama dengan Ustaz Saifullah Afandi. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ni Allah berikan kami peluang untuk bersama-sama berkhidmat menyantuni para tetamu Rasulullah SAW dan juga tetamu Allah di dua tanah haram ini. Dan insya-Allah kami cuba berkongsi apa yang boleh diperkongsikan dan kami okay, juga jadi, dapat manfaat. Jadi kita nak tanyalah pada tuan-tuan, jelas tak Puan Adila Manja? Oh, Adila Manja eh? Puan Sawit, Sawit memang nama Sawit eh? Okey, jelas tak? Jelas. Kalau jelas tolong komen jelas kat situ supaya saya tahu apa yang kami sampaikan jelas. Minta maaf lah saya tak bawa earphone yang panjang gedabak, saya tak bawa. Ustaz, saya ingin pergi umrah, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi rahmat kasih sayang bulan Ramadan, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita berbalik kepada fadilat Al-Quran dahulu eh. Tuan-tuan mati Allah semua, hari ini dah masuk hari ke kelima. Sedar tak sedar kita dah hari kelima. So kita masing-masing kena tanya pada diri kita, dah berapa helai dah Quran yang kita sempat baca? Dah berapa juzuk dah masuk kita masuk kan? Macam Ustaz, alhamdulillah Ustaz dapat capai dah masuk 5 juzuk tu, alhamdulillah. Saya belum dapat capai lagi. Ustaz doakan saya Ustaz. Banyak dosa ni, banyak dosa. Banyak buat perkara lain ni, masya-Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, dalam satu juzuk Al-Quran ada 20 muka surat. Dia lebih kurang 20 muka surat lah. Satu juzuk ada 20 muka surat. 20 muka surat kalau kita bahagikan kepada 5 kita bagi pada 5 waktu sembahyang. Satu sekali lepas sembahyang baca 5 muka surat. Berapa banyak? Baca 5 muka surat, insya-Allah boleh lah. Baca 5 atau 4 ataupun 5 muka surat, insya-Allah boleh habis satu juzuk masa sehari. Itu tips dia. Tuan-tuan mati Allah semua, bila baca Quran ni, satu Al-Quran pahala dia menyabat satu ayat. Nabi kata bukan satu ayat, satu huruf. Satu huruf pahala dia satu, pahala dia satu, bahkan digandakan sebanyak 10. Tapi bulan Ramadan ni dia gandaan dia lagi, masya-Allah Ustaz. Lagilah diganda, dilipat gandakan. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, bulan Ramadan bila kita pegang Quran, ya Allah, syahdu rasa sebab tu Ustaz. Rasa nak menangis pun ada sebab pegang Quran. Quran ni mukjizat. Mujizat sangat besar. Paling besar. Jadi Ustaz boleh kongsikan sikit lah tentang fadilat Ramadan. Sikit-sikit lah Ustaz, apa yang kita patut buat, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi seperti mana dikatakan Ustaz Saiful tadi, bahawa bulan ini sebenarnya adalah bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan sinonimnya dengan bulan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan Allah beri kita kekuatan untuk kita bersama-sama untuk memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mengambil ibrah-ibrah dan hikmah-hikmah daripada ayat Al-Quran dengan membaca sama ada terjemahan ataupun tafsir-tafsirnya. Dan saya hari ini nak berkongsi sedikit berkaitan Ramadan, berkaitan dengan daripada petikan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah. Wana auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ini lebih kuranglah maksudnya. Jadi rupa-rupanya dengan kita berpuasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kita peluang untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ialah manusia-manusia yang mendapat pembelaan Allah. Innallaha waliyul muttaqin.
Allah sebut dalam Al-Quran, sungguhnya Allah membela orang-orang bertakwa. Allah tidak membela orang, hanya orang-orang Islam, tetapi Allah kata Allah membela orang-orang bertakwa. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan takwa di dalam bulan Ramadan itu, sudah tentulah kita perlu melalui proses-prosesnya. Kerana di dalam Ramadan itu adanya proses mujahadah, ada proses sabar. Bukan hanya sekadar kita menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga bersabar menahan nafsu kita daripada syahwat, daripada mulut kita daripada mengumpat, telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang lara. Dan begitu jugalah kita menjaga mata kita daripada pandangan pandangan mata kita daripada perkara-perkara yang melalaikan dan maksiat. InsyaAllah. Jadi, Waalaikumsalam Puan Nuraini Yusof. Apa khabar? Waalaikumsalam daripada di sana jam berapa? Okey, sekarang jam 5.30 pagi. Baru 5 selepas 3. Solat subuh. Sekarang 5.30 pagi, syuruk pada 5.40. InsyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan hadirin Allah SWT bulan Ramadan seperti mana diceritakan oleh Ustaz Abdullah tadi, terlalu banyak ganjaran pahala yang kita boleh kejar. Dan bulan Ramadan, untuk pengetahuan semua, Nabi telah beritahu kepada kita yang bulan Ramadan ni pintu langit dibuka luas. Pintu langit dibuka luas, pintu syurga dibuka oleh Allah SWT. Tuan-tuan, bila doa rasa tak dekat sangat dengan Allah kerana pintu langit tu dibuka sangat luas. Jadi sentiasa banyakkan doa, insyaAllah. Setiap kali antara waktu doa mustajab, Ustaz, kita share kongsi sikit lah. Antara doa mustajab, waktu bersahur. Waktu bersahur boleh, boleh. Sebelum sahur tu, waktu sahur tanda tangan sikit. Waktu sahur, waktu solat tahajud 2 rakaat, insyaAllah. Dan sebelum berbuka puasa, cebuk pasal buka puasa, Ustaz. Selalu kalau nak dekat buka puasa ni, kita pun ambil nasi kumpul. Kalau kat semua nak makanan, ambil nasi banyak tu, kedabak tu. Ada ayam seketul, macam-macam tau. Ada, ada kebab, ada lecikang. Oh, ada lecikang. Ada pula lagi mango shake. Oh, mango shake. Kat sini panggil ada sneakers. Lepas tu ada apa? Macam-macam lah kan. Ada ayam golek, ayam percik. Saya kalau sebut benda ni meleleh helio lah. Sebab yelah, kat sini kita tak dapat rasa benda-benda macam tu kan. Tapi kan, kalau kat sini suasana dia lain. Suasana dia kunang, orang dah berebut-rebut, dah duduk dekat tempat sofrah ni, tempat-tempat dihidangkan makanan berjual dah berbuka puasa. Sebelum tu, terima kasihlah kepada penyumbang kita. Ya juga. Terima kasih kepada mereka. Kerana penyumbang-penyumbang ni lah yang mensupport usaha kami kat sini untuk sebarkan lagi kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ni. Jadi tuan-tuan, minta Allah semua. Cerita apa yang suka dah? tentang makanan. Kat sini dia orang duduk tau. Bila duduk, boleh kata nak tengok orang yang bersembang-sembang mengadap makanan sangat tu. Sebab kat sini tak adalah makanan mewah sangat. Cuma ada nasi satu bungkus tak. Semalam kan, Allah tak adakan rezeki kami, dapat minum 2 jus air batu. Itu je lah kita orang buka puasa. Tapi nak kata barakah, ya Allah, kenyang ya amat. Kan, kalau kat Malaysia tu menjerit dapur ni, nak nasi kan. Boleh bertahan sampai tarawih. Boleh bertahan sampai tarawih. Waalaikumsalam. Mu'da ajak. Doakan untuk akak semoga dapat pergi tanah suci lagi, insyaAllah. Amin, kak. Amin, insya bulan depan akak dapat datang. Amin. Cepat tu bulan depan. Jadi, kalau kat sini, sebelum masa buka puasa, semua orang tarah tangan macam ni. Tarah tangan. Lama, kadang-kadang sejam sebelum buka puasa dah mereka angkat tangan, menarah tangan berdoa. Kadang-kadang kita yang duduk main handphone dan pegang-pegang ni kan, rasa macam segan pula rasa orang semua duduk apa. Tapi kan, budaya ni kita tak amal kat negara kita. Jadi mulai hari ni, jom kita azam ajak anak-anak semua, ayah ke isteri anak kita kan, duduk depan makanan tu. Tapi jangan berzikir depan makanan tu, maksud saya asyik cerita pasal makanan je, bau makanan kan. Kita tanda tangan, ajak anak kecil-kecil tu tanda tangan. Tanya anak kita, ya Allah, siapa bagi rezeki? Cakap ke anak, siapa bagi rezeki? Allah. Sedap tak makan buka puasa hari ni? Sedap. Siapa bagi rezeki? Ya Allah. Tuan-tuan, di saat tuan-tuan perempuan semua kenyang, jangan lupa ada orang yang tak makan. Saya pergi Palestin hari tu, bulan lepas saya pergi Palestin. Ya Allah, Masya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Mereka telah diagih-agihkan kawasan. Ada kawasan yang mereka dikongkong, terkongkong Yahudi sekeliling mereka. Bayangkan tak boleh keluar. Air dalam masa seminggu ada sekali dua je. Itu pun cukup berapa, banyak berapa liter je. Dan kita pun tahu sekarang ni Gaza sedang diserang. Masya Allah. Memang tiap kali bulan Ramadan je mereka akan membuat berbagai-bagai perkara. Dengan Syria akan mencabar umat-umat Islam. Ya. Bersyukurlah kita orang duduk di Malaysia. Bumi barakah, macam-macam makanan pun ada. Moga kami syurga dapat ke sana juga, insyaAllah. Jadi Ustaz, lagi apa tentang Ramadan, Ustaz, mungkin kita boleh sentuh. Di bulan Ramadan ini juga, selain daripada kita katakan tadi bahawa bulan untuk kita bersabar, berlapar, menahan dahaga,
juga Ramadan ini Allah datangkan package yang lengkap untuk kita melatih diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, iaitu adanya solat sunat tarawih, yang mana dengan solat itu sebenarnya Allah nak kita menghubungkan hati kita dengan Allah sentiasa. Kalau kita faham, kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, pada asalnya perintah solat itu sebanyak 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu sehari, agak-agak bila masa kita nak buat kerja-kerja lain. Namun bila mana berlakulah dialog pengurangan dan apa discount, kita nisbahnya kata discount lah, yang berlaku akhirnya 5 waktu sahaja Allah perintahkan kepada kita, namun Allah tetap bagikan ganjaran pahalanya seperti 50 waktu. Dan sememangnya kalaulah kita faham maksud Allah hendak kita sentiasa terhubung dengan Allah, datang kat dunia ni untuk menjadi hamba-Nya. Sungguhnya Allah menciptakan kita semuanya adalah untuk menjadi hamba-hamba-Nya. Jadi begitulah. Jadi tuan-tuan yang mulia, ganjaran berpuasa ni, kalau ganjaran bagi orang yang tunaikan solat sunat, solat jenazah, dia dapat pahala 1 qirat. Semalam saya bawa jemaah pergi ziarah, kita bawa jemaah pergi ziarah di Uhud. Tengoklah semua tuan-tuan yang mulia ni, kita berada di Jabal Syurga, Bukit Syurga sekarang ni. Inilah pahala 1 qirat yang kita dapat. Tapi itu dekat mana? Itu kalau pahala jenazah lah, solat jenazah. Nak ceritanya pahala untuk berpuasa, Nabi beritahu apa? Aku yang bagi ganjaran, Allah yang bagi ganjaran. Maknanya yang bagi ganjaran tu Allah sendiri. Allah yang akan mengganjarkan pahala orang berpuasa. Dan orang berpuasa dia akan masuk dalam syurga melalui satu pintu. Pintu apa nama dia? Pintu apa? Siapa boleh teka? Pintu apa? Ar-Rayyan. 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 Nanti kalau nak bagi nama anak, boleh bagi nama anak Ar-Rayyan sempena bulan Ramadan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, tolong doa kan anak saya nak Nur Irfa, Nur Irfa Ulia dan Nur Tasnim Syahmi dapat jawab perasaan dengan baik, insyaAllah. Banyak sungguh ganjaran di bulan Ramadan. Okey, bercerita tentang anak-anak tuan-tuan dan Allah semua, lalang ni saya nak kongsi sikit kepada adik-adik yang tingkatan 3, tingkatan 5, UPIK saat tu utamanya, yang menuju tipe perasaan pada tahun ini. Kesempatan ni lah saya kan bagi ceramah dekat sekolah-sekolah juga kan. Jadi saya nak nasihat kepada adik-adik semua, pastikan Ramadan ni jangan miss pun walau sekali. Jangan ponteng-ponteng, jangan nak ponteng-ponteng kan. Nanti ibu ayah tolong tag sikit boleh, tolong tag anak-anak tu, biar anak tu baca. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan untuk adik-adik semua tarbiyah hati, tarbiyah hati, tarbiyah jiwa, supaya hati dan jiwa dah sedekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, nak berjaya nak dapat semua A bukanlah dengan kita belajar rajin-rajin semata-mata, tak, tapi hati ni kena kuat. So adik-adik, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk kuatkan hati jiwa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti buka tapak esel, Ustaz, Allah bercahaya, Allah berikan kefahaman. Yashrah sadri. Nak kata mudahnya. Jadi ibu-ibu ayah juga, saya nak bagi cadangan supaya jaga makan anak-anak. Terutama bulan Ramadan ni insya-Allah dapat jagalah kecuali buka puasa tu boleh tahan jugaklah. Kena kawal nafsu makan. Makan tu boleh macam semua kan. Ustaz, doakan kami empat orang dalam masa dekat dimudahkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan macam Allah semua, kepada guru-guru, kepada adik-adik SPM, kepada adik-adik PT3, kepada adik-adik UPSR dan kepada cikgu-cikgu yang menyaksikan, dan kepada tuan-tuan puan-puan juga yang menyaksikan live saya pada waktu ini, saya nak maklumkan teruslah, pada bulan Syawal, agak-agak dalam pertengahan Syawal lah, sampailah Jun, Julai, Ogos, September. Okey, saya kosong 4 bulan ni khusus untuk cikgu-cikgu, untuk sekolah-sekolah yang mana nak jemput saya untuk datang ke sekolah bagi talk motivasi sasiah kepada anak-anak tuan-tuan mata Allah semua. Dan kepada tuan-tuan perempuan yang berada di sini yang mana nak jadi penaja. Contoh penaja ni macam mana, Ustaz? Contohnya saya datang sekolah tu, banyak sekolah yang tak ada kewangan sponsor. Ada orang baik ni dia taja. Itu saya datang, itu infak dari dia lah. Ya, selesai. Bayangkan saya dapat bantu lebih kurang 1,000 orang dalam masa 2 jam je. 1,000 orang pelajar saya dapat bantu. Tuan-tuan, kalau lah ilmu budak-budak tu diamalkan, dia jaga sembahyang sebab tuan-tuan mata Allah semua. Siapa yang akan dapat kebaikan tu melainkan tuan-tuan mata Allah semua. Jadi betul, Ustaz, sentiasa ikut ingat perintah Allah, Allah sentiasa ingat membantu kita. Amin, amin ya rab. Jadi itu saja kot perkongsian kita pada ini 5.43. Sikit lagi.
apa, siapa yang nak buat infak, siapa yang nak buat infak bulan Ramadan, esok hari Sabtu kami nak bertolak ke Mekah, masih dia buka lagi, nak pergi, nak bagi wadah buka puasa pun boleh, nak macam-macam lagi lah, insyaAllah nanti boleh klik link kat atas. Okay, itu saja. Assalamualaikum, terima kasih lah kerana sudi menyaksikan live kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.